Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam ini saya berada di Masjid Agung Nurul Haq bersama dengan Bapak Ketua MUI. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya berada malam ini dengan Bapak Haris Luahan selaku Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Aru bersama dengan rekan-rekan Remas dan rekan-rekan yang lain dari BKPRMI Aru. Alhamdulillah malam ini kami bersua untuk Palestina. Kami bersua menyatukan doa, menyatukan zikir untuk Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita buat diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada sedikit tambahan dari Bapak Ketua MUI tentang mungkin sedikit pendapat, Pak. Terima kasih kami hadir di malam ini bersama para remaja dan tokoh-tokoh pemuda di Masjid Agung Nurul Haq Dobo dengan imamnya Bapak Marwan Mardana. Kami bersama di dalam melakukan tauziah dan baca doa bersama demi saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang mendapatkan musibah yang saat ini. Kita semua prihatin, mudah-mudahan upaya kita ini melalui doa maupun apa saja, mudah-mudahan Allah selalu bersama mereka dan segeranya menyingkirkan bencana ini. Amin. Dan memberikan ketenangan bagi masyarakat, warga kita umat Islam yang berada di Palestina. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah. Inilah kita harapkan dari saudara-saudara Muslim. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, tetap kita satu Muslim. Allahu Akbar. Allah. Baik, Akbar. Bagi saudara-saudara Muslim yang mungkin belum berkesempatan hadir untuk malam ini, marilah kita sadukan bahwa kekuatan Muslim di Aru ada. Kami Muslim di Aru ada dan kami selalu ada. Islam satu, tidak memandang suku, tidak memandang di mana etnisnya. Islam tetap satu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.